Sekarang kita akan membicarakan antar muka dari ponsel LG L3 ini. Anda bisa lihat efeknya cukup bagus. Dengan menggunakan OS Gingerbread, tampilan ponsel ini tidak berbeda jauh dengan ponsel LG yang menggunakan Gingerbread lain. Di bar notifikasi ada beberapa shortcut untuk profil, mute audio, wifi, bluetooth, location, dan paket data. Lalu ada widget musik dan notifikasi seperti biasa. Lalu pada home screen sendiri terdiri dari 5 halaman. Tentu saja Anda bisa menambahkan wallpaper, widget, folder, maupun shortcut. Dengan menekan tombol home lama, Anda akan terbawa ke recently used apps, disertai dengan apps manager untuk mengatur aplikasi-aplikasi yang sedang digunakan maupun menginstall. Untuk menu utamanya sendiri, khas LG terdiri dari beberapa kategori yakni application dan downloads, serta Anda juga bisa membuat kategori baru dan menyusunnya semau Anda posisinya. Lalu untuk aplikasi, susunan aplikasi berdasarkan abjad, namun Anda bisa menukarnya sesuka hati Anda ataupun menaruhnya di home screen.